Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU13 edisi eksklusif. PAS menuntut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memberi penjelasan berhubung 7 nama pengundi pos yang berulang dalam daftar pemilih pengundi pos pada 23 April lalu. Penolong Setiausaha Agung PAS Ahmad Sabki Yusof berkata, PAS telah menerima laporan bahawa terdapat nama-nama pengundi pos yang muncul dua kali di Parlimen Temerloh. Katanya, perkara tersebut disedari oleh petugas PAS dan segera membuat bantahan apabila ada cubaan untuk mengeluarkan sekali lagi kertas undi kepada nama-nama tersebut. Hal ini berjaya dikesan apabila para petugas PAS menyedari terdapat beberapa nama yang telah diumumkan oleh pegawai SPR untuk dikeluarkan undi pos kepada mereka, dan nama-nama ini telah dipanggil sebanyak dua kali untuk dikeluarkan kertas undi pos. Apabila petugas menyemak dengan lebih lanjut, terbukti ada dokumen dan bila dirujuk terdapat nama-nama pengundi tersebut muncul sebanyak dua kali di dalam daftar pemilih undi pos pada hari yang sama. Jadi petugas PAS seterusnya telah membuat bantahan di dalam sesi proses pengeluaran undi pos tersebut dan berjaya menghalang daripada undi pos dikeluarkan, kertas undi pos dikeluarkan sebanyak dua kali kepada individu yang sama. Sebelum ini, SPR sentiasa mendabik dada bahawa daftar pemilih yang digunakan untuk pilihan raya di Malaysia adalah sempurna dan bebas dari sebarang manipulasi. Namun, insiden yang berlaku ini termasuk beberapa pendedahan yang dibuat sebelum ini. Katanya, ianya jelas menunjukkan terdapat kelemahan di dalam daftar pemilih yang dikendalikan SPR. PAS Pahang akan membuat laporan polis berhubung perkara ini dan mendesak supaya siasatan dijalankan di samping menuntut SPR mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan daftar pemilih yang masih diragui. SPR kena jawab apabila berlaku insiden ini, dan sebelum ini sudah banyak pendedahan-pendedahan lain yang telah dibuat. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam daftar pemilih yang dikeluarkan oleh SPR. Jadi kita di Negeri Pahang tadi, PAS Negeri Pahang juga telah membuat laporan polis atas perkara ini dan kita mendesak supaya siasatan dijalankan oleh SPR dan tindakan segera mesti dilaksanakan oleh SPR untuk menyelesaikan kebincangan ini. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.